Dalam kunjungannya ke Provinsi Jambi, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Dudung Abdurrahman melakukan pencanangan ketahanan pangan dengan menanam jagung di markas Batalion TNI di Kabupaten Tebo bersama Danrem 042 Garuda Putih dan Gubernur Jambi. Kasat Jenderal Dudung Abdurrahman juga menginstruksikan semua jajaran Kodam 2 Sriwijaya untuk selalu hadir di tengah masyarakat, salah satunya pemanfaatan lahan tidur untuk ditanami jagung. Nantinya hasil panen akan dibagikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Bahkan area lahan yang sering terjadi kebakaran juga dijadikan sebagai lahan pertanian, sehingga ke depan tidak ada lagi kebakaran lahan di lokasi yang sama. Kegiatan ini salah satu upaya TNI Angkatan Darat membantu pemerintah untuk menciptakan ketahanan pangan. TNI Angkatan Darat dimanapun dia berada harus berdampak. Salah satunya adalah pemanfaatan lahan-lahan tidur yang dimiliki oleh Angkatan Darat, termasuk lahan-lahan tidur yang kita kerjasamakan dengan pemerintah daerah maupun perusahaan-perusahaan yang ada, kita manfaatkan dan kemudian hasilnya nanti akan kita berikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Dalam kesempatan ini, Kasat Jenderal Dudung Abdurrahman juga memberikan bantuan bibit jagung kepada petani. Jumadi, Kompas TV Jambi.